بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadil Tuan Imam yang juga merangkap pengurusi Ahli Yang Terkuasa Masjid Al-Fadil Ustaz Zaki, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kada malam ni kita dapat meneruskan lagi program Imarah Masjid, iaitulah dengan kita mengadakan majlis ilmu. Selain daripada kita dapat menunaikan solat berjamaah, para jemaah sekalian, sebagaimana dalam hadis intizarus salati salah, kita mari daripada rumah kita bersiap sedia, ambil wuduk siap-siap, kita mari masjid, lepas tu kita tunggu solat. Lepas solat maghrib nak tunggu solat isya pula, Allah Ta'ala beri kepada kita pahala solat. Walaupun kita duduk cokoh gini, tapi pahalanya pahala solat. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam intizarus salati salat. Tunggu solat tu boleh pahala solat dah. Tapi dengan syaratnya kita keluar daripada rumah kita tadi bersiap sedia. Siap dengan wudu, niat kita nak pergi masjid, sudah semaya tunggu solat, sudah solat tunggu solat pula. Semua tu kita diberi pahala solat. Maknanya daripada rumah kita nak habis ke isya lebih kurang 2 jam masa pahala kita solat. Malaikat pula duduk berdoa kepada kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia dan berilah rahmat kepada dia. Masya-Allah tabarakallah, peluangnya besar, pahalanya besar, peluangnya terbuka, terpulanglah kepada kita masing-masing nak kutip, nak ambil ke tidak. Jadi kalau nak, jangan hari ni, yang harinya setiap hari. Nah itu mana? Setiap hari lagi banyak, lagi kita besar pahala, kan? Lagi awal pergi masjid. Ada setengah orang ni pergi awal tapi tak masuk masjid, ada juga. Dia tunggu luar tu. Orang komat baru masuk. Kita kata rugi banyak. Dia kena belajar. Bermula di mana wuduk? Di rumah. Ambil wuduk, niat nak pergi masjid, sampai masjid masuk terus. Solat tahiyatul masjid pas kita tunggu dengan kita zikirnya, dengan baca Qurannya. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala beri pada kita peluang yang cukup banyak, sehingga Imam Nawawi bawa satu bab dalam kitab Riyadhus Salihin, babu kasrati turuqil khair, bab banyaknya lorong-lorong kebajikan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita banyak. Tapi kalau kita tak ambil peluang, kita tak orang panggil, tidak penuhkan masa yang ada, kita rugi. Rugi dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih, ana baca sebuah kitab, sebuah buku, nama dia Amradul Ummah. Nama kita ni Amradul Ummah ni tak besar ni, 2 jilid besar ni. Jadi kita baca malam ni satu bab ya. Maklah itu serah kata email dengan Ustaz Zaki, biar dia sudah. Kita beri tajuk sejadi lah. Nak baca ni 3 tahun tak habis lagi ni. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk yang sampai ke kita pada kali ini di bawah tajuk Syahadatuz Zur. Penyakit yang melanda umat ini, banyaknya saksi palsu. Hari ini nak cari saksi yang benar sukar. Hak palsu banyak. Bayar duit sikit, jadi selalu. Kadang-kadang tak ada dapat duit lagi. Nah,
orang hak kita minat, hak kita sayang, pakat nak jadi saksi belaka. Kalau orang hak kita tak sayang, saksi juga, saksi tak betul. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penyakit ini penyakit lama daripada dulu lagi, tapi bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan dia dalam asyrat as-saah, tanda-tanda kiamat. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan lain-lain ulama daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna baina yadayi sa'ah taslim al-khassah. Dengar tuan-tuan, ambil satu-satu, kita kira satu-satu, dan setiap satu tu kalau kena atas kepala kita baiki, kalau tak kena alhamdulillah jangan dibuat. Ha, itu yang maksud dia. Sebab bukan semua alamat kiamat salah, tak baik. Ada alamat kiamat baik, tapi ada alamat kiamat benda itu tidak baik, boleh diperbaiki, dan ada alamat kiamat yang sangat buruk. Di antaranya ni yang kita sebut ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara tanda-tanda kiamat, taslim al-khas. Salam terpilih. Ha, dia panggil salam khas. Sepatutnya kita bila jumpa dengan orang, kita beri salam, assalamualaikum. Itu paling pendek. Nak comel lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Itu lengkap lah tu. Hari ini bila kita nak bagi salam, kita pilih orang yang kena, bagi salam. Hak tak kena, tak beri, pakai senyap, orang tak tahu. Kalau orang bagi salam pun dia tak kena, tak jawab juga. Ha, itu dia panggil salam khas. Satu lagi jenis salam khas yang disebut oleh para ulama, kita beri salam tapi khas. Contohlah, Al-Fadhil Tuan Imam jalan dengan lima orang jalan. Kita pun tengok Tuan Imam, assalamualaikum Tuan Imam. Salam kita kepada siapa? Kepada Pak Imam. Hak lima orang sekali dengan Pak Imam tak masuk. Kalau buat Pak Imam, assalamualaikum, semua sekali ada belakang. Pak Imam boleh, Pak Bila boleh, hok jalan sekali dengan dia semua dapat, melekat sebelah pun boleh lagi. Nah, bila kita khas, ramah lagu ni. Bila jumpa kita jalan ramah, tiba, oh, tengok dia tengok ustaz. Assalamualaikum ustaz. Hok boleh salam siapa? Ustaz sorry. Ini silap. Buat hak ekor tu. Assalamualaikum. Sekat tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa. Tapi nama-nama orang jangan, kecuali dia seorang. Ha, kalau dia seorang tak apa, assalamualaikum Pak Imam. Moga dia seorang, orang lain tak ada dah. Tu pun rugi. Kalau malaikat duduk sekali dengan Tok Imam, tak dapat malaikat. Ha, jadi kita jangan. Nabi kata di antara tanda kiamat, taslimul khas, kita beri salam kepada orang yang terpilih, yang kita kenal saja, ataupun kita belok salam itu kepada orang. Ha, ini silam. Yang kedua, fushu at-tijarah. Masya Allah, tabarakallah, tersebarnya perniagaan. Dulu kalau kita nak pergi cari kedai-kedai kecil-kecil ada dulu, nak beli benda senang je hari ni. Hari ni Masya Allah, tabarakallah, kalau kita nak masuk dalam kedai, nak beli gula 2 kilo, tapi beratur berapa panjang waktu. Pasal kedai-kedai runcit kapur ni tak apa nak tengok dah. Alhamdulillah, sehari dua ni bila mari BMF, kempen beli barang-barang orang Islam, kedai-kedai orang Islam, barulah kita pakat celik mata sikit. Oh, tikah 5 sen nak kedai ni dengan kedai supermarket. 5 sen buat kira. Beratur lama mana nak beratur? Beratur nak bayar, nak boleh kesen tu berapa beratur nak bayar. Bukan main susah. Kita kata fushu tijarah, makna perniagaan tu jadi luas dah hari ni. Kedai besar-besar, sampai 3 hari 3 malam kalau kita pusing kedai tak lepas. Ya, kedai-kedai besar-besar tu. Dan hari ini pula di antara laginya taqarubul aswaq. Pasar kedai jadi dekat. Tak payah pergi duduk rumah nak beli apa, pecing. Ikan apa orang mari atas tangga. Nak beli nasi buku, orang atas mari rumah. Masya-Allah tabarakallah. Siapa penipal lah kita dah. Kapan-kapan pos mai masuk. Siapa dia pula mengada ni? Kelih-kelih puyuk baru mak dia telefon. Oh, pening dia kata lagu ni. Hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah, ramai orang perempuan bantu suami dia dengan perniagaan. Ha,
kalau Pak Ito ni pergi pasar Siti Khadijah, jumpa makcik saja juga. Tak salah. Pasal itulah kita kata tanda kiamat ada yang salah, ada yang tak baik dan ada yang menjadi tanda kiamat. Tanda salah sekiranya orang perempuan ramai berjual. Ya, betul lah ni. Hal ni yang seterusnya ni hak masalah wa qata'al arham, banyak juga berlakunya putus silaturahim. Ni masalah. Sikit masalah tak pergi mari dah. Saya tak pergi dah rumah pak cik tu, mamak darat. Pasal sikit masalahnya. Patutnya di antara hadis kelebihan hubungan silaturahim yang Allah Taala suruh kita wasilul arham kan, iaitulah bila orang putus hubungan kita sambung. Itu nama hubungan silaturahim. Kita dak nak pergi rumah siapa tu? Nak pergi rumah pak cik kita tu. Pasal dia mari sama rumah kita. Keluarga kita ada kenduri hari ni. Tak pergi dia tak mari rumah kita. Itu salah. Apa makna hubungi silaturahim? Hubungi silaturahim maknanya orang putus kita sambung. Itu mana hubung? Orang mari rumah kita, kita pergi rumah dia. Itu balas kunjungan. Kena betul dia punya channel. Maknanya hari ni kalau orang tak mari rumah kita, kalau kita nak buat kenduri ke, nak beruhan ke apa benda, kahwin dah. Senara kita tu, senara orang-orang yang tak mari rumah kita. Hak tu nombor satu kita pergi panggil. Tujuannya nak hubungi silaturahim. Nabi kata, laisal wasilu bil mukafi. Bukan hubungi silaturahim itu kita pergi balas. Itu balas. Al wasilu man qata'a wasalahu. Maksudnya kita hubungi itu bila orang putus kita sambung. Hak ni besar pahala yang dikendaki dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungi silaturahim. Kena buat. Masuk pada bab kita ni wasyahadatuzur. Banyaknya saksi palsu. Hari ni kalau nak cari saksi, saya ada masalah gini-gini. Boleh hujah dah sikit? Boleh. Berapa nak bayar? Dia tanya bayar berapa? Jadi selalu. Pasal itulah kita tengok hari ni penulis-penulis. Dia panggil blogger sekarang ni. Penulis-penulis upahan ni. Waktu dia dapat projek sini, dia tulis puji melangit. Tak boleh orang ni mampus lalu. Dia bongkar cerita lama, tak tahu apa puluh tahun lepas. Benda-benda tak jaya dulu waktu biar habis. Ini cerita. Syahadatul zur berlaku tu. Maknanya dia boleh gilak orang, dia boleh matikan orang. Dengan cara fulus, dengan cara projek-projek yang kita dapat, maka Nabi kata banyak. Wa kitman syahadatil haq, dan menyembunyikan saksi yang benar. Kita tahu benar-benar, tapi oleh kerana hak benar ni jujur, takkan dia bagi projek kita, tak naik tarah. Ini masalah besar kita hari ni kan. Dan Nabi kata wa zuhural qalam, dan banyaknya qalam, banyaknya pen. Hari ni buku-buku banyak sekali. Tapi pasal kau tidak tak tahu. Buku banyak. Kalau buat pesta buku tu kan Allahu akbar, masya-Allah tabarakallah kan, banyak sekali buku. Tapi orang tak tahu. Mengikut cerita orang tua-tua dulu, Allahyarham Tok Kenali. Dia ngaji Mekah, dia tak ada duit. Dia habis satu kitab, dia jual. Beli kitab lain pula. Sampai waktu dia nak balik, ini riwayat tuan-tuan guru kita lah. Sanak dia dengan Tok Guru lah. Dia kata, Tok Allahyarham Tok Kenali, dia habis daripada Mesir, dia nak balik, dia bawa soal kitab, Mughnil Labib. Itu yang dia bawa kitab. Hak lain tak ada, dia jual. Habis dia jual. Kita hari ni buat balik kotak-kotak. 2-3 orang dah hantar ke pondok dia tu, ustaz, kita hak balik dulu tak buka lagi kotak tu. Kalau ustaz nak ambil, kata awak mari lah bagi free, kita susun di perpustakaan pondok kita tu. Pondok kita pula jadi alamat kemak. Banyak buku baca dok. Jadi benda nak salah dah. Ratus-ratus ribu beli buku. Oh, bacanya berapa orang? Itu kita kata tak apalah. Yang penting benda baik-baik. Maka para jemaah sekalian, tajuk yang kita ni yang kita termasuk dalam perkara penyakit umat ini, iaitulah penyakit saksi palsu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, di antara dosa-dosa besar Allah taala sebut dalam suratul Hajj, fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulazur. Tengok. Allah kata jauhkanlah daripada najis kotoran berhala-berhala syirik, dan wajtanibu qaulazur, jauhkanlah kamu daripada perkataan bohong, dusta, palsu saksi. Ulama tafsir
Ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini menarik tuan-tuan. Dia kaji, dia kata kenapa tu hal tok sekali. Syirik dengan saksi palsu. Walahanya jauh jarak tu, kok ni syirik, kok ni saksi palsu. Tapi walaupun dosa saksi palsu ni tidak sebesar syirik, tapi perbuatan dia tu, kemungkaran dia tu, kesan dia tu besar. Orang buat syirik untuk dia ya. Orang semua berhala, seorang dia, seorang dia. Tapi saksi palsu ni boleh jual, boleh rampas harta orang, boleh runtuhkan satu negara dengan sebab saksi palsu. Masya Allah tabarakallah. Ini kita hari ni hati-hati para jemaah sekalian, maknanya iftira di antara kata di Ibn Abbas, qaulazur, saksi palsu yang paling berat sekali lepas pada syirik, al-iftira ala Allah, iaitulah mereka-reka buat-buat kata ke atas Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan tak kata, kita lagi kata. Allah Ta'ala haramkan benda ni, jelas-jelas haram, kita kata boleh dengan sebab ada lesen. Ha, nak kata apa dah? Main-main lesen pula ni. Lesen apa? Baiklah para jemaah sekalian, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut supaya kita tidak terjebak dengan saksi palsu. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu kata benda yang kamu tak ada ilmu. Tak ada ilmu tu dia. Diam selamat. Cakap kena. Kan? Sebab apa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kata saya tak cakap pun tangan yang jawab. Tak serupa ya. Cakap dengan mulut dengan tangan sama ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, yang tuan-tuan selalu baca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Apa berlaku dah surah Yasin dah? Ngojak kecil lagi baca setiap minggu kan. Allah kata al-yawm, hari ini aku tutup mulut, seal mulut kita, wa tukallimuna aydihim, dan tangan cakap. Tak ada kiamat lagi. Allah Ta'ala beri pada kita contoh-contoh. Hari ini kita bercakap dengan mulut ke dengan tangan? Banyak cakap dengan tangan dah. Anak dengan mak tak cakap dengan mulut. Duduk atas kereta, dia pergi mesej mak dia depan. Mak, kedai ayah goreng sedap depan tu. Mak dia kata beres. Tak cakap dengan mulut. Bini duduk dapur sudah nanak atas mesej ke tu lelaki. Masuk makan dia siap dah ni. Lelaki dia bakat tangan gini, tak gigi dia main masak depan. Gitulah maknanya, ni tanda-tanda kiamat. Masya Allah tabarakallah. Allah kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi. Mu jangan cakap benda kita tahu. Hari ni dia ngaku tak tahu. Contohnya kalau kita duduk ramai-ramai dalam majlis. Minta maaf lah ustaz, saya ni tak mengaji banyak. Dia tak mengaji banyak, duduk dia lah suruh ustaz cakap, dia dulu cakap. Banyak kira kita dah. Dia dulu apa-apa cakap, ustaz apa ustaz nak kata, ustaz kata aku nak cakap apa lagi, buat umum cakap belakang dah. Takkan kita nak belak berbuk mikrofon. Maknanya, hari ini banyak orang-orang yang bercakap, tapi dia tak tahu apa yang dia bercakap. Baik, itu di antara dalam Al-Quran Al-Karim, banyak sekali. Kemudian kita berpindah pula kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Hadis Abi Bakrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jalas. Nabi kita duduk. Tiba-tiba dia betul balik duduk. Nabi kata apa? Ala wa qaulazur, ala wa qaulazur. Nabi kata hati-hati kamu semua daripada kata-kata dusta, perkataan dusta, perkataan sesat palsu. Sahabat kata apa? Nabi diulang ke perkataan ini sampai kita bimbang. Kita kata ya Allah, kalau Nabi diam lah, siang ke Nabi. Ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Nabi kata hati-hati kamu semua, jangan terjebak dengan kata-kata bohong, jangan terjebak dengan saksi palsu. Nah, ini kita takut lagi. Maka kerana itulah Nabi kata al-kabair, dosa besar itu yang pertama sekali syirik, yang kedua derhaka kepada ibu bapa, yang ketiga bunuh orang, yang keempat saksi palsu. Jadi di sini tadi kita sebut kenapa Allah Ta'ala sebut, kenapa Nabi kita salah sebut sekaligus syirik dengan saksi palsu. Sebabnya dosa dia besar, dan hasil daripada perbuatan itu menyebabkan
hak orang akan hilang. Hak akan hilang. Dalam hadis Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan, dia mari. Dia kata, ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Biasa ke orang-orang zaman dulu, isteri dia pak tu main-main ya. Kalau seorang tu pelik. Kita sini terbalik dah. Dua pelik dah. Sah kau pak nah. Oh, kalau ada pak yang pakak tulis aku pandai mu. Oh, besok dia tu ustaz tu. Orang Arab tak boleh. Satu tu pelik. Jadi ada isteri ni orang panggil nak nyuhu sama dia lah. Dah. Suami dia tak bagi pun. Dia ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh ke tidak saya kata baju ni comel ni suami saya beri. Padahal ayuh dia beri. Nabi kata apa? Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta. Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta. Siapa dia mengaku benda orang tak beri? Kala bisi saubai zur, seperti orang pakai baju, dia panggil kinayah daripada baju tu yang palsu. Maknanya kita mengaku benda hak tak berlaku. Kita berlaku mengaku benda yang tak berlaku. Kalau hak baju ni hak orang lain bui, ayah kita bagi, kenapa kita cerita ke orang lain, oh ni suami saya ni, nak kata suami dia tu baik. Tambah-tambah lagi kalau isteri ramah, dia nak nyuhu ke hak dua hak lain tu. Kamu tak ada, aku ada. Kan? Padahalnya tak ada pun, suami dia tak ada. Suami dia adil. Kalau dia beli belakang. Tapi itu yang panggil nak kena. Maka para jemaah sekalian, al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Kita mengaku benda yang tidak ada ni, sepertilah orang pakai baju orang. Mengaku hak kita, itu masalah. Zaman kita hari ni, ramai ke tak ramai macam ni? Jawabnya ramai. Oh, dia nak suruh dia ni nampak naik taraf. Ngaku belakang saya dulu berguru dengan Tok Syekh ni, berguru dengan Tok Guru ni, belajar dengan orang ni. Padahal dia tak berguru pun, kebetulan dia jumpa ya. Lama kita hari ni, sedap benar. Ya. Kalau dia jumpa dengan ustaz kau, jumpa dengan pendakwah kau, orang-orang hebat selebriti, selfie lalu. Lalu ni dia ada dua mazhab baru ni. Satu dia panggil mazhab selfie, lepas tu mazhab wasafi. Kenal dia kau mazhab ni? Ada belakang dah? Nah, tak ada apa-apa dah. Habis geruk dah masuknya. Selfie dulu. Lepas tu wasapi. Lepas mula ambil gambar selfie, lepas tu masuk wasap. Jadilah tu. Dia jumpa ustaz mana-mana, ambil gambar belakang. Pak tak dia sebut, orang nak, oh hebat awak ni. Gambar syih-syih saja dengan dia. Padahal orang tanya, dengan ustaz ni, kita ke apa mengaji? So hadis pun tak belajar lagi. Dengan ustaz ni ngaji ke apa? Kita paling kecil sekali bak semayang musolli tak pernah ngaji tapi gambar tu penuh. Ya orang tengok dia tu hebat. Ini dipanggil orang hok mengaku benda tak ada ni macam tak wayah kalau kita jumpa tawaduk ya kebetulan saya bertemu dengan syekh. Tak, saya lalu di stesen bah, saya kata betul baik jumpa ni ambil gambar. Tidak, nak oyaknya dia ni hebat. Ini banyak lagu ni. Mengaku, oh saya ni murid pulan-pulan. Tanya dia ngaji mana? Tak juga. Cuma sekarang ni zaman kita ini dia ada satu lagi dia panggil alam. Dulu alam dunia, alam akhirat. Mari zaman kita ni dia panggil alam maya pula. Ada kena alam maya. Ni ramai anak jumpa ni. Semalam kita pergi ceramah di masjid. 2-3 orang yang mari jumpa. Alhamdulillah ustaz, selama ni kita duk belajar dengan ustaz di alam maya. YouTube ada. Apa lagi? Tengok TV. YouTube kan, macam-macam lah boleh tengok lo ni dunia nak kiamat. Kita kata tak ada masalah, alamanya apa tak apa, yang pentingnya kita berguru dengan channel yang betul daripada dia. Takut orang bubuh, orang kerak-kerak, jangan main, orang kita tak kata jadi kata, dia panggil edit sekarang ni. Timbul lagi soalan, dia kata ustaz, orang kata kalau belajar tak ada guru, syaitan guru dia. Sedap juga tu ayat dah. Tidak gitu kita dengar belajar tasawuf dulu kan. Mala apa ni? Siapa dia belajar tanpa guru? Fasyaitanu syaikhuhu. Syaitan guru dia. Kan gitu. Kata tu orang hok tak ada guru ataupun guru tak tahu mari mana. Dia panggil sekarang ni ada satu ilmu, dia panggil ilmu batin. Ilmu batin itu syaitan sungguh guru dia.
Ramah dah tak semaya ni. Ramah tak semaya. Hasil daripada ilmu batin ni. Ni, ada bau ni anda jumpa, seorang tu dia mengaku, dia dia baca buku Makrifat Tok Nali. Tu orang duk jual buku warna-warni tu kan, Makrifat Tok Nali tu. Patut lah ni, oh tinggi dah martabak kita, tak semaya dah. Ha. Kalau dia lah ke bandar tu, dia panggil New Age. Orang baru pula ni, umur baru pula ni, dia panggil meditasi apa benda. Bahasa dia ni khaya, oh jadi hebat. Jadi, tak semaya juga dah, pakai duduk relax. Mana tu? Semaya dah tu. Dia duduk relax tu, semaya dah. Ha, kata mudah lagu ni. Kita ajak ke rumah, kita tok pinggir depan dia, muka-muka semaya pakai niat, kata niat lah makan nasi. Mana agak-agak. Pecah pinggir malam tu dah. Nyerang badir tu, bahasa tu ajak orang makan. Dia semaya pakai niat, nak kau makan, tak boleh pakai niat. Kata-kata jadi, buat makan. Buat ibadat yang boleh. Ini bahaya. Maka kita mengatakan, belajar di alam maya. Tapi kena wah kita tahulah, alhamdulillah saya sudah khatam kitab Munyatul Musalli dengan Abu Anas. Di mana? Di alam maya. Tak apa gitu. Kalau tak pernah jumpa apa, kita jumpa sungguh. Tengok dia punya rakaman, kitab penama bagi hati contohnya. Ini ramai ni, alhamdulillah. Bila lagi ceramah di luar-luar, ada sudah kita ceramah, ada orang bawa kitab 2-3 buah. Dia kata, ustaz, saya nak minta izin, saya sudah berguru dengan ustaz. Kata, di mana? Di alam maya. Kata, mari kita nak tengok. Kita belek 2-3 tempat, memang dia tanda sungguh. Anak kalau anak mengajar, anak kata, ha, tanda. Dia pun tu tanda sini. Dia kata, ustaz suruh tanda, saya tanda pula. Kau tengok, ada sungguh. Jadi kita, kalau orang beli kita, kita tanda alik depan. Tapi kalau orang khotel kita, kita tanda tangan di belakang. Mana sanak dah tu. Ha, itu dia panggil, maknanya dia tidak jenis mengaku tak tu kalu. Anak tak tahu hanya, jumpa sekali, mengaku tu kak, sekarang tepat atas dunia ni. Oh, dia guru dengan syekh ni pula. Ini pun satu benda, dia panggil syahadatul zur, jangan duduk tipu orang ni. Pasal, nak suruh orang percaya ke dia ni. Oh dia ni anak murid pulang-pulang ni. Tak. Baru ni dia mengaku anak murid pada ayah kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah. Kata ngaji mana dengan dia? Kitab berapa? Tanya 2-3 tempat. Ah, dia kata tak ingat dah tu. Tapi ngajilah dengan dia tu. Dah nak mengaku anak murid kita pun mengakulah anak murid ayah kita dah. Dia kata apa? Baiklah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Tengok. Bagaimana Nabi kita suruh berhati-hati. Dalam satu kes, kes ini dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, bab la yushhadu ala shahadati jawr iza shahida. Mu jangan jadi saksi kepada satu benda yang tidak baik. Kalau orang minta jadi saksi, kita tahu benda ni tak baik. Contohlah kita kata orang ni kelahi. Tak, dia berebut sempadan tanah. Tanah orang ni pagar orang ni. Batu hilang. Sekarang ni batu mudah hilang. Nyosodok dia mau cabut kan. Kita orang tua ke apa ni, kita tahu sempadan. Jangan mudah-mudah nak jadi saksi, jangan. Sebab Nabi kata apa? Siapa dia ambil tanah orang qaida shibrin, sejengkal aja tanah orang kita ambil, tawaqahu Allahu sab' aradin. Allah Taala gulu 7 lapis bumi atas kepala. Nak kita seguni tanah tak orang nak pikul dah. 7 lapis bumi ni tebal mana? Siapa dia pernah hukum 7 lapis bawah? Walaupun sejekah, itu je lapih. Banyak lori tu. Sejekah yang ambilnya. Sejekah pun. Sebab kita jadi saksi, menyebabkan tanah milik orang itu tercabut, tuan-tuan kena ingat, saksi dengan tuan dia, dua-dua sekali kena tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat nama dia An-Nu'man bin Bashir. Dia kata apa? Sa'alat ummi abi. Ya. Ba'dal mauhibah li. Jadi Nu'man ni, ayah dia Bashir, dia beri kepada anak dia hak sayang, Nu'man, beri pemberian harta. Adik-adik lain tak beri. Lepas tu, dia kata, dia suruh panggil mak dia, isteri dia lah, mak kepada Nu'man. Ibu, saksilah aku beri tanah ni. Tak tahulah apa dia tak sebut dalam kitab. Tak, kita kata tanah kau, yang betul pemberian. Mak dia kata, aku tak redha sehingga mungkin tanya Nabi SAW, boleh ke tak boleh, ayah bui ke anak, orang lain tak bui. Kita ke anak orang saya, kita bui. Orang tak sayang, nah, biarlah dia tu, engkau dia duduk jauh sekejap. Hati-hati tuan-tuan. Ana baru jumpa satu kes. Ini cerita benar ni. 2-3 orang adik-adik dia telefon. Dia kata, mak dia kata kalau dia mati, duit yang dia simpan ni, ambil 10 ribu, bagi ke dia ni, sebab dia duduk jauh,
dia tak pernah khidmat kepada aku, tak cara kat aku. Hak lain, hak tau sakal lain, ambil kamu belakang. Sedap juga ayat dia tu. Dia tanya macam mana ustaz? Kata gini, pakat minta ampun kepada ibu kamu sebab cara dia buat tu syahadatul zur. Dia telah membuat satu benda yang tidak adil pada anak-anak dia sendiri. Maka kita kena kembalikan harta ni kepada faraid. Jangan ikut. Saya penerima wasiat. Kata penerima wasiat apa? Tak betul. Tak usah pakai wasiat lah sekarang ni. Kita balik kepada faraid dan kita istighfar untuk mak kita. Sebab dia telah buat benda tak baik. Tengok ni. Cerita Nu'man. Kata di Nu'man, fa'akhadha biyadi wa ana ghulam. Ayah dia pun bawa. Bawa Nu'man ni pergi jumpa Nabi. Dia kata masa tu aku masih lagi ghulam. Kanak-kanak lagi lah. Tapi dia ingat dah cerita. Faqala. Kata di kata di Bashir, dia kata, ya Rasulullah, ibu dia ni suruh saya beri kepada anak dia ni sekian-sekian. Boleh ke tak boleh? Nabi bertanya, alaka waladun siwa? Tengok. Nabi kata, mu ada ke ada anak lain pada hak ni? Ada. Oh, dia kata ada lagi. Mu bagi ke tidak orang lain? Dia tak bagi, tak bagi. Nabi kata, la tushidni ala jaur. Mu jangan jadi aku ni sebagai saksi ke atas benda yang tak baik yang kamu buat. Nabi kata, jangan bagi. Allahu Akbar. Mu jangan tak aku jadi saksi kepada perbuatan yang tidak baik. Maknanya, Nabi kita SAW suruh kita berlaku adil kepada anak. Nak bagi, bagi semua. Kalau tak bagi, tak usah bagi berlaku. Oh, duduk rumah kita bagi makan sekali. Itulah cerita. Ini bagi, membagi pemberian. Bagi harta-harta. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa kadang-kadang ibu bapa yang menyebabkan anak-anak kita berkelahi selepas daripada ayah tak ada. Duduk rumah, hentukan nama senyap-senyap. Kenapa? Balik hodok jauh-jauh tu, bila ayah mati, mana nak tengok gerai-gerai tanah? Tak sedut tengok lah. Kelih-kelih buka nama dia. Mana gerai tanah lah? Bangunan rumah sewa, nama dia. Kereta pun nama dia habis. Muka dia ada situ. Ini kata-kata ini sahada tuzuh. Maka Nabi kata, aku tak akan jadi saksi kepada orang yang tidak baik. Zalim dia kata-kata. Jor tu mana? Allahu Akbar. Maka Nabi sebut dalam hadis daripada Imran bin Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun. Selagi akan zahir beberapa kaum di akhir zaman khianat, mereka tidak lagi ada amanah. Bagi jawatan berebut pakat nak. Tapi bila boleh jawatan tak buat kerja. Ini masalah. Wa yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka pergi jadi saksi, tak ada orang suruh jadi saksi pun. Mahkamah tak suruh jadi saksi, dia tersengih-sengih jadi saksi dah. Kita bahaya kita hari ni. Kan? Ni hari ni masalah kita. Ni, bila ada orang mati contohnya. Tak ada orang pun jadi saksi. Yang pakat tulis, oh mati syahid dah dia ni. Mak kita nak tahu mati syahid tak mati syahid. Bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang mati, oh pakat tulis, oh ni ahli syurga dah ni. Mana kita boleh jadi saksi? Yang boleh bagi syurga neraka ni siapa dia? Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh. Ni orang duk tular viral. Tok Syekh apa ni Abdul Khattab ni rahimahullah kita kata, dia tengah bagi ceramah. Tengah-tengah bagi ceramah, tiba-tiba la ilaha illallah mati. Habis kita nak kata dia ahli syurga. Mengikut dalam kaedah hadis, tak boleh kita kata. Cuma kita kata, insyaAllah, cara dia mati itu cara husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga sebab dia mati dengan mengucap. Tapi nak confirm tak boleh. Mana dalil tak boleh? Dalilnya, dalam hadis yang sahih, apabila seorang sahabat ni mati, para sahabat kata, oh dia nyali syurga. Nabi marah. Nabi kata, mu tahu mana? Siapa dia bagi tahu kepada kamu? Yang boleh kita katanya, mudah-mudahan dengan tanda ini dia mati dengan husnul khatimah. Mati tengah solat, mati tengah ceramah, mati tengah sujud, kan? Mati tengah azan. Ada tu ibilah mati lepas ba. Jadi kita kata ini tanda-tanda husnul khatimah insya-Allah, tapi nak confirm mati stain kata orang ahli syurga itu bukan kuasa kita. Jangan main. Yashhaduna wa la yustashhadun. Kadang-kadang lepas mayat-mayat. Minta maaf lah, kalau masjid ni ada, minta maaf. Ada setengah tu email tu, dia pasal kan.
Lepas banyak-banyak dia tanya, apa kita nak saksi atas banyak ni? Semua kata baik. Kalau kita tanya dia, awak kenal kau baik tu? Eh tak kenal, awak ajak banyak-banyak, saya banyak. Tu Ime tanya, saya jawab. Itu saksi plus. Kalau kita kenal sungguh, Pak Cik ni Masya Allah Tabarakallah, memang ahli masjid. Semaya tak tinggal, tak pernah bohong, dia jual beli kat jujur ya. Orang tanya ikan hok bila ni? Hok 5 hari dah. Oh ya tu, mau nak beli-beli. Ya. Tapi duduk di air batu. Biasa ya. Orang pergi laut dalam tu, dia mau kata sebulan baru kelik. Tak ada masalah dah. Oh ikan baru naik darah. Hok naik atas perahunya sebulan lepas. Bagi tahu betul. Maknanya orang ni jujur lillahi taala mati dah. Isteri dia apa bersalihah, tutup anak-anak. Kalau dia mati kita kata alhamdulillah saya saksilah. Orang ni insya-Allah orang soleh, orang yang baik, boleh. Ni tak kena mata hidup, orang panggil lagi semayang-mayang. Musaksi atau mana ni? Baik, mana awak tahu? Ada juga orang jawab, dia tak pernah balas dengan saya. Ayah dia lah gitu, ayah nak menjawab itu. Nak balas apa, tak ada jumpa dengan dia. Nah. Jadi tak usah tanya lah kita. Kata. Kita doakan, imam doa, ya Allah tarikan dia ni orang baik. Mati dengan husnul khatimah. Kubur dia radhatu min riyadil jannah. Beri ke apa, tak apa. Tapi nak saksi, memang adalah hadis. Siapa yang mati disaksi oleh, disolat oleh berapa orang? Ya, tiga saf, kemudian mereka ni menyaksikan orang baik. Saksi sungguh. Bukan saksi upah panggil-panggil mari suruh kata ni wala buat-buat Syiah ni masalah hari ni. Ya. Bila mati buat dia pakak teriak lah kau. Sudah teriak kan lagi tiga hola tangis sengih pula suka. Tak ada apa dia panggil orang Arab kata dumuk tamasih. Kalau jumpa buat Syiah gaduk teriak dekat kubur ke mana Mekah, atuh gi cakap dengan dia. Sengih-sengih lalu. Ha, itu dia panggil saksi, dia panggil itu air mata Syiah. Dulu air mata buaya kita tukar kepada versi baru ni nama dia air mata Syiah pula. Ah berat lagi tu. Macam-macam. Nabi kata apa ni? Yashhaduna wala yustashhadun wa yanziruna wala yafut. Bernazar tapi tak tunai. Ramai orang ni. Kalau musim-musim tertentu dia kata, oh, kalau dia ni boleh gini-gini, aku nak jalan sini, nak meleh kambing, nak meleh lembu. Nah. Patut salahnya benar semua kawan tu, sengih pagi lagi duduk mesti okey. Ambo nazar tu nak meleh lembu. Nyanyo kau itu. Awak nak zawak semelih lah gapo gitu nyanyo kau dia tu. Allah macam-macam lah dunia nak kemak. Tapi ada juga nazah tak jadi. Contoh dia tu. Kalau ustaz tanda pilih raya benar saya nak jalan daripada sini sampai ke Putrajaya. Oh tak payah jalan awak naik kereta lagi. Tak sah nazah dia. Memang nazah tak jadi tu. Nazah lagu dia panggil nazah tak ada faedah. La nazar al nazah ni nazah ada faedahnya nazar fi taatillah. Nazar untuk taat itu kena buat. Contoh dia kata kalau aku anak aku dapat sikit-sikit wajib aku puasa sebulan pada tarikh hijrah. Berapa orang yang mari lepas pilihan raya jumpa. Ustaz tak ada ke pandangnya ulama-ulama hak boleh. Ah kata ulama apa ulama sebulan lah puasanya. Siapa dia suruh puasa? Jadi jangan duk nazar benda-benda yang berat-berat. Nazar sikit-sikit tak apa. Kalau anak aku dapat 10 ya aku nak makan kambing. Tak ada masalah tu. Boleh 10 A, kita ambil CJ sekolah lah. Berhenti dia kena kambing mana-mana, kena semakuk. Lesal masalah. Dia niat nak makan kambing, makan dah tu. Tapi kalau niat nak sembelih kambing, tak pergi menyakit. Kalau tak ada 500, jangan duduk nazar. Cuma, gitu ajar hak ni, pergi ke ustaz ni. Kalau tidak pada tu, pergi ustaz dah tak? Kalau ustaz mari ajar benda lagu ni. Lepas ni, okay, kena pergi kari kambing, berapa nama ni. Roti payah, selesai masalah. Baik. Maka Nabi kata ramai orang bernazar tak tunai, orang jadi saksi tak ada orang minta. Patut ada lagi satu lagi. Hadis ni macam bercanggah dengan hadis lain. Dia ingat ni. Hadis lain, hadis Zaid bin Khalid ni kata, "Ala ukhbirukum bi khairis syuhada." Nabi kata nak ke tidak mu jadi sebaik-baik saksi? Nak. Sahabat kata nak. "Allazi ya'ti bi syahadati qabla an yas'al." Orang yang mari jadi saksi sebelum orang minta. Para ulama mengatakan hak ni contohnya kita orang tua kapur ni. Kita tahu harta ni harta fulan bin fulan. Tapi ayah dia mati. Ayah dia sudah mati. Keluarga dia sudah mati. Hak tahunya kita seorang. Maka kita bangunlah walaupun orang tak tutup jadi saksi, kita pergi dengan pengetahuan yang ada pada saya bahawa orang ni telah jual harta dia kepada orang ni, cuma tak tukar nama orang dulu kan. Dia pakai tanda, sekat pokok ni ke pokok ni, aku jual kamu. Anak nak masuk sekolah, masuk you ke apa dia, pakai jual. Tak give jabat tanah pun.
tak ada gezik apa-apa, orang-orang muda-muda hak cerdik ni tidak ada hitam putih. Kata tak ada hitam putih, tak ada masalah, tapi aku saksi ayahmu jual kau orang ni. Ha, jadi jangan duduk cerdik. Bila jual? Masamu nak masuk universiti dulu. Ha, maka orang ni orang terbaik. Sebab apa? Dia menjadi saksi di saat orang tersepit, tak ada bukti, tak ada dalil, kecuali kita seorang, maka kita bangunlah, tampillah menjadi saksi. Ha, tapi kalau orang kih-kih lain tu, hak Nabi kita larang tadi, hak saksi tak ada hijau tu, apa-apa tu. Duduk jadi saksi, oh saya jadi saksi kepada tuan. Tuan jangan bimbang, sebab tuan acu orang kapa ajak dia saksi, nak ke tak sih? Upah tak pergi lagi. Mungkin tak ada bayar eh? Nah, ini dia panggil, maknanya saksi-saksi hak makan upah ni jadi masalah. Para jemaah sekalian, maka itu kita mengatakan ada masalah situ. Baik. Kemudian para ulama, Al-Imam Az-Zahabi, tanda sini. Hari ini, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dia kata di antara kesan kepada saksi palsu, apa kesan? Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, orang jadi saksi palsu, dosa dia dosa besar. Dosanya dosa besar, maka dia telah membuat al-kazib wal-iftirak, buat pembohongan dan penyelewengan. Dengan sebab kita saksi, habis harta orang hilang. Yang main. Saya saksi je. Saksi awak lelaki je. Yang kedua, dia telah melakukan kezaliman ke atas orang yang dia kena tadi. Kalau kita tak saksi, sama saja. Tapi oleh kerana kita jadi saksi palsu, kalau saksi betul, alhamdulillah, nikmat. Tapi saksi palsu, ia menyebabkan kita mungkin harta orang ni hilang, mungkin orang ni masuk dalam penjara, mungkin orang ni kena bunuh dan macam-macam. Ini yang antara berat. Sebab apa? Nabi SAW, orang mari bercara daripada dia. Nabi ni ada wahyu. Dia tahu, dia boleh tanya malaikat, betul ke dia ni? Tapi Nabi kita SAW, dia akan guna lalu lorong mahkamah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Keterangan, kenyataan ke atas orang yang mendakwa. Kalau mendakwa gini, buat mari saksi. Wal yaminu 'ala man ankara, dan orang hak-hak menafikan kih ni, dia kena sumpah. Nabi kata apa? Bila dia dengar dua-dua hujah, Nabi kata, aku ni manusia. Aku dengar dan aku akan hukum berdasarkan hujah masing-masing. Siapa dia hujah al-hana fi hujjatihi, hujah dia kuat, maka dia akan menang. Tapi Nabi kata apa? Faman qadaitu lahu bihaqin. Mana-mana orang yang aku jatuhkan hukuman boleh ke dia, bihaqi akhihi, nak ambil hak saudara dia, fala ya'khudhuhu, kalau mu tahu tak betul, mu jangan ambil. Fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar, maka aku telah jatuh beri kepada dia satu potongan daripada api neraka. Maksud dia apa? Nabi kata kita ni akan beri ikut hujah. Ikut saksi. Ada saksi pandai bercakap. Ada saksi tak reti bercakap pakai dia. Klik pah orang kata mana? Hok gitulah. Gitulah. Boleh kau orang jawab di harta dia kan. Nabi kata kalau aku jatuh hukum hok orang ni bukan hok dia, mu jangan ambil sebab mu ambil api neraka. Jangan duk bangga. Sekarang ni kan kalau mahkamah lepas ke, oh bangga kita. Pakak kena disyukurlah lah dia. Oh lepas dah benar saya. Benar saya pun dalam hati kita tak ada iman ke? Tak ada iman ke? Kalau ada iman, kita tahu benda tak betul. Benar saya ni atas dunia ni, di akhirat tak lepas. Jangan ambil hak orang. Maka Nabi kata, kesan daripada saksi palsu itu, maknanya kita telah ambil hak orang. Kesan yang keempat, tanda. Orang ni telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah Ta'ala haramkan menjadi saksi palsu, tiba-tiba kita tersengih-sengih hidup jadi saksi palsu pula. Masya Allah tabarakallah. Banyaklah tuan-tuan para jemaah sekalian, hari ni kadang-kadang benda nampak simple ya. Orang kapur kita ni minta zakat, kita kena saksi. Tu Imeh tanya orang kapur dia, dia ni betul ke miskin? Oh miskin. Tapi kita tahu dia harta banyak. Cuma cara pakaian dia tu serebeh. Oh miskin dia ni, rumah pun tak ada atak. Rumah tak ada atak tu pasal ruya dia. Rumah dia sendiri di tamir mana ni, banglod dah. Ni banyak pelaku kes. Dia ke wartawan agak suluh lalu. Oh tok hulu sini buat apa? Tok okey sini buat apa? Padahalnya
Hak dia duduk terpaksa rugi dia. Nah, ini masalah kita banyak. Hati-hati tuan-tuan, jangan hidup jadi benda-benda lagi. Jadi kita saksi betul orang ni orang miskin. Saya kenal dia. Saya tahu dia punya, kita sokong. Kalau tidak nyanyi pas kita. Nah, ini itu di antara masalah yang berlaku. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil empat kesan daripada syahadatul zur ataupun saksi palsu. Kita pergi kepada tajuk lain pula. Dia kata, bagaimana kita nak tahu orang ni palsu tak palsu? Sedap juga, kita kena belajar juga ni. Dah. Kita nak tahu orang ni palsu tak palsu, yang pertama sekali, kita pergi cuik dia. Saudara, ada satu kes berlaku di guru kami, Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala. Dia ni, tok guru di Masjid Nabawi, ustaz lagi kenal ni. Kalau pergi Madinah kak, Tak pergi duduk bawah dagu Syekh Atiyah ni, orang panggil tak perhati yang mari Madinah zaman tu. Dia ni qadhi besar di mahkamah. Dia kata satu kes, kes masalah orang mati, saksinya tidak ada. Saksinya tidak ada, kawan itu mati, anak kecil-kecil. Dia kata, ya akhi, wahai saudara, sekarang ni mu dakwa siapa di mahkamah ni? Dengar ni, ini bahasa qadhi yang beriman. Sekarang ni mu dakwa siapa? Siapa dia dakwa mu di mahkamah? Dia pun tunjuk anak kawan itulah, orang kecil-kecil. Ni budak-budak ni tak tahu gapo ni. Budak tak tahu gapo, muka budak kecil tahu apa. Kata dia qadhi, ya akhi, wahai saudara, mu sekarang ni bukan dakwa dengan aku, dengan hakim. Mu bukan dakwa dengan budak ni. Mu bukan dakwa dengan loya-loya peguam-peguam. Tapi sekarang ni pendakwa, orang yang dakwa mu ialah si mati yang duduk dalam kubur. Bila sebut lagu ni, si hok nak lawan sat ni tunduk sekejap. Berubah air muka, menitis air mata, dia kata tak apalah qadhi. Aku pun sebenarnya tak ada saksi mana, cuma berani lawan sebab budak-budak depan dia. Masya-Allah tabarakallah. Maka kata di para ulama, di antara tanda saksi palsu, dia sendiri itu mengaku dia palsu. Masalah masalah. Tapi orang ni kerah tuan-tuan. Kalau sakat lawai lo, yang lo, ya bibiti ya. Kita kena lawai iman dengan akhirat. Lawai dia. Digosok atas kepala dia. Betul ke awak ni jadi saksi? Pak kalau awak boleh harta ni sejuta, berapa hari mu nak makan? Umur-umur berapa lo ni? Baru 95 tahun. Agak-agak apa tahu lagi nak hidup? Kata mula hayah ni 97, 2 tahun je. Sejuta membeli harta, 5 ekar tanah mu ambil, mu nak pikul nak pergi neraka esok. Cuba. Ini dia panggil apa ni? Kita sentuh perasaan hati manusia, biar dia kalau dia mengaku, tarik balik kes. Allahu akbar. Yang kedua, kita boleh buktikan dengan dalil-dalil, dengan nyata bahawa dia bohong. Itu tak apa. Dia mengaku orang lain bagi saksi pula. Hai, bawa ni, bawa dia ni. Nah, saya ada saksi, saya sendiri saksi. Kita bawa, dia bawa 2, kita bawa 10 orang saksi. Yang ketiga, dia saksi atas benda yang memang tak berlaku. Ada juga. Saya jadi saksi bawa harta ni hak fulan. Nah, bila tu dia jual tu? Kita siasat orang ni mati tahun 90. Tok dia tu mati tahun 90, dia nya beranak tahun 55. Berapa tahun pasal umur dia masa tu? 5 tahun. Mana sabar orang 5 tahun dia saksi. Kita kata nak belawak dia pandai kot. Macam ibu-ibu kita ni, ayah kita ni, dia belawak tak util lah ni. Bila orang telefon minta hutang, dia suruh anak dia jawab. Enggak anak dia ikut umur aja. Dah. Mak dia kata, royak dia mak tak ada rumah. Anak dia jawab, maaf lah. Mak kata dia tak ada rumah. Oh, saksi palsu molek anak dia pula. Kita petai lagi ajar anak kita bohong. Jangan dia, jangan. Punuh habis budak ni. Jadi ibu bapa jangan duk ajar anak-anak bohong, jangan dia ajar. Tak sejawab, tak sejawab sudah. Ini banyak kes lagi tu. Abah kata dia tak ada rumah tu. Abah kata, ni telefon siapa ni? Telefon abahmu kan? Ada. Kalau telefon rumah mana sabar juga, kalau handphone lah ni jangan duduk nipu hang. Pasal tu lah, budak-budak kata nak nipu biar pandai juga. Jangan siapa napok cokoh. Banyak kek-kek. Dia saksi tapi kawan tu umur 5 tahun tak hidup. Ataupun dia saksi tu benda tak berlaku, tak pernah sabar dengan benda tu. Jadi kita kata ini di antara sebab-sebab yang boleh kita boleh kesan organisasi palsu. Wal'iyazubillah.
maka minta bindulah pada jemaah sekalian. Yang penting sekali kalau kita tak ada saksi, tak usah jadi saksi lah. Tapi kalau kita diminta jadi saksi, contohnya berlaku aksiden depan mata kita, kita sendiri tengok orang ni langgar, kawan ni duduk tepi jalan, orang ni langgar, kita ada handphone ni, ada alat kita ni, kita pergi ambil gambar kereta dia, kemutus ikan dia, tak ada siapa tengok kecuali kita, tampil lah jadi saksi. Sebab nak bela darah orang itu bukan senang, lebih-lebih kalau dia mati. Kalau dia mati pula tinggal anak kecil, anak-anak yatim, masya Allah tabarak. Aku tak tanggungjawab. Tak tanggungjawab apa kita tengok. Kan Nabi sebut dalam hadis tadi, sebaik-baik orang jadi saksi, iaitu lah tak ada orang lain saksi, kita boleh kita. Kita bangkit. Ni duduk ni kadang-kadang ni jadi masalah hari ni, dia panggil saksi Facebook. Aku buat benar tu. Oh, berlalu tengok orang aksiden kereta. Oh, berhentilah tu. Perak-perak ambil gambar. Sudah ambil gambar naik ke kereta. Bukan itu lu orang mati tu. Dia update, oh baru 2 minit berlaku depan mata saya. Depan mata saya boleh apa? Bomba apa ni tak mari lagi, ambulans tak mari, kita duduk siap masuk Facebook. Kita kata ini satu penyakit kot. Jadi para jemaah sekalian, itulah dipanggil penyakit yang melanda umat ini, penyakit saksi palsu. Kita minta selamat supaya kita tidak jadi termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku benda yang tak mengaku, apa ni buat benda yang tidak sepatutnya kita buat. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.